Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini, akhirnya gue memainkan game yang sudah kalian tunggu-tunggu. Itu adalah Anime Fighting Simulator. Let's go! Wow, gue menemukan buaya iblis teman-teman. Baru kita main tuh, ketemu buaya iblis ya. Ini yummy-yummy bukan sih? Kalau nggak salah yummy-yummy deh. Oke, lanjut aja lah ya. Dan di video kali ini teman-teman, gue mau ngasih unjuk ke kalian atau showcase lah ya, Kagune teman-teman. Salah satu Kagune terlangka di game ini ya, yaitu adalah Eto teman-teman. Eto, namanya Eto, E-T-O ya. Ini kalau nggak salah kelangkaannya tuh cuman 2% teman-teman ya. Bener kan? 2% teman-teman. Jadi kalian harus beruntung banget untuk ngedapetin ini. Dan kebetulan gue beruntung, padahal level gue masih kecil ya. Masih hero tuh masih 400M doang kok ini gue. Dan dia punya berapa skill ya? 3 apa 2 skill? 2 skill. Yang pertama itu ada Shards sama Slam ya. Oke teman-teman, kita langsung coba aja skill pertama kali ya. Kita tanya nih, siapa mau jadi Samsak nih? Oh, oke nih Seseper ya. Kita jadi dia Samsak teman-teman. Untuk skill pertama, tadi apa namanya? Shards ya. Shards. Oke, kita langsung coba aja ya. Mati gak ya nih? Ini. Nani? Wow, ada yang rusuh teman-teman. Tiba-tiba mati. Udahlah kita coba ke si ini aja nih. Ke si Mikey kali ya. Dia levelnya udah 826 billion. Gila, gede banget. Kita coba Shards. Tuh damage ya, 13M. Sakit cuy. Udah gitu cooldownnya cepet lagi. Ya mereka geli karena 51 billion ya. Coba kalau gue sama, meninggal pasti. Kita langsung coba ke skill kedua ya teman-teman. Namanya apa tadi? Slam ya kalau nggak salah. Namanya tuh nggak ada unik-uniknya gitu. Namanya cuma Shards Slam. Kalau Slam tuh kayak gini teman-teman. Kayak lompat ke atas, terus banting ke bawah. Damage-nya segitu tuh. Berapa tuh barusan? Gak kelihatan gue. Berapa tuh damage-nya? Kita coba lagi lah. Cooldown-nya cepet banget teman-teman. 200M loh. Mantap kan? 200M lumayan loh teman-teman. Ya status gue cuma begini loh kalian lihat ya. Paling cuma segini nih. Tuh cuma segitu doang. Tapi lumayan cooldown cepet banget teman-teman. Yang enak sih cooldown itu ya. Boom, begitu doang. Tapi oh siapa yang mati tuh? Gua mati. A few moments later. Udah pokoknya begitu teman-teman ya. Dan sepertinya kita akan coba untuk ngelawan boss battle nanti ya. Coba nih ntar tire kuat nggak ya? Kita coba ya. Oh ya, dan untuk game ini sekarang gue lagi quest Susano ya. Ini susah, lumayan susah sih teman-teman. Walaupun AFK doang ya, cakra ini gampang sih sebenarnya. Yang susah nanti katanya pakai pedang ya untuk ngedapetin apa gitu. Untuk ngedapetin powernya pedang ini nih, Hollow Mode kalau nggak salah ya. Itu agak susah ya. Ayo teman-teman, ini kita coba untuk tier 4 kuat nggak ya? Gue nggak tahu sih teman-teman kuat apa nggak. Kita coba pakai Eto ya nggak? Eto, kita coba Eto untuk di tier 4. Walaupun ini pasti di carry sama mereka sih ini yang 51 billion ya. Ya apalagi ini 800 billion nih, buset lah ini AFK mulu kali ini orang ya. By the way, Devil Fruit yang gue pakai sekarang nih si Yami-Yami ya. Quirknya juga one for all, Grimoire-nya masih si Noel ya, karena nanti aja nih gue bikin konten Grimoire nanti aja ya. Quirk juga nanti aja, Devil Fruit juga nanti, Stance juga nanti ya, Stance paling banyak sih. Mari kita pakai yang paling gampang dulu teman-teman ya, si Eto dulu lah ya. Oke, kita akan tunggu sampai kita bisa ngelawan si boss ini ya, Jinchuriki Kurama. Dan by the way, gue mau nanya deh sama kalian teman-teman, ini mana yang paling sakit ya antara Rasen Shuriken sama Tailed Beast Bomb? Gue nggak tahu nih. Gue pakai dua-duanya sih tetap, tapi pengen tahu aja gitu mana yang lebih sakit, sama multiple bomb Rasen Shuriken mana yang lebih sakit gitu loh. Semoga aja di boss kali ini gue dapat biju mode ya, karena gue pengen banget dapat biju mode sih, nggak dapat teman-teman. Mana ping gue segitu lagi ngelek ya. Waduh, bisa nggak ya ini ya? Wah, kita coba aja teman-teman ya. Semoga aja kuat ya. Oh udah keluar, oke. Kita akan coba ngelawan. Kita pakai Tailed Beast Bomb dulu. Lalu wow, tuh kan ngelek teman-teman, gak enak nih kalau ngelek nih. Sama kita pakai Rasen Shuriken. Bete ngelek. Wah, meninggal. Nggak jadi. Oke. Kita pakai Shards ya teman-teman, karena Shards lumayan sakit. Shards, cung. Ini Shards kalian bisa arahin tuh ya, kayak gitu-gitu ya. Wah, anjir sakit banget, cuy. Make Slam agak susah teman-teman, karena ya begitu ya. Jarak deket gitu, Slam agak susah. Wah, kita mau mati dong, gawat. Wah, kita mau mati dong gara-gara ngelek. Udah, stop. Tahan dulu. Pakai biju bom dulu aja. Lempar tuh biju bomnya. Nyampe nggak? Oh, nyampe. Oke, tahan dulu teman-teman ya.
Dari kita mau habis soalnya. Lagi, 7 bom lagi. Spam dulu aja lah. Bam. Wah, kena. Mantap. Ini cooldownnya enak banget sih, Tailed Beast Bomb. Mantap banget cooldownnya, cuy. Cepet banget. Boom. Oke. Kita pakai Rasen Suriken dulu. Rasen Suriken makan ini. Wah, kena gak tuh? Enggak kena dong. Ya udah, Tailed Beast Bomb. Bam, Tailed Beast Bomb. Mantap. Kita pakai Shards lagi. Kita pakai jarak jauh aja, teman-teman ya. Karena jarak jauh enak. Wah, mati, gua mati. Gawat, gua mati. Tailed Beast Bomb. Wah, mati. Gua meninggal. Oh my god. Tolong. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it. Di target dong. Kuat ya. Tier 4 susah banget, teman-teman. Gua di bisa tier 1, tier 2, tier 3. Tier 4 tuh susah banget, sumpah mati mulu, enggak ngerti lagi gua. Susah bet, heran. Semoga aja dapat ya. Katanya sih kalau mati juga tetap masih bisa dapat sih sebenarnya, cuman semoga aja masih bisa lah ya. Kita lihat nih true damage kita berapa? 500M doang, teman-teman. Ya, normal lah ya karena masih segitu doang. Tadi kayaknya ada yang ini deh. Ah, enggak dapat kan? All players dead lah gitu. Yoi, enggak terlalu sakit gitu tier 4 ini. Oh, tier 3. Oke, kita coba ya. Tier 3 nih. Go. Tier 3. Kalau tier 3 masih bisa, teman-teman. Kita coba tier 3 ya. Kita pakai Eto lagi. Eto. Karena kita kan lagi showcase Eto gitu. Kita pakai Eto. Eh, by the way, ini Eto bisa ada serangan biasanya loh, kayak gini nih. Dia lucu tuh kayak gitu ya, ada suaranya. Kalian denger sih? Suara lucu dah. Tuh, kayak bunyi drum gitu. Wow, Gear 4 cuy. Ada Gear 4 di sini, gue baru tahu cuy. Wah, sumpah gue baru tahu. Ini gimana cara dapetin ya Gear 4 ya? Coba komen. Gue pengen tahu gimana cara dapetin Gear 4. Kayak Gear 4 sakit juga tuh Gear 4 tuh ya. Cuman teman-teman di game ini tuh gue sayangnya apa ya? Efeknya tuh terlalu biasa ya, mengandalkan neon doang. Neon tuh cuman kayak cahaya-cahaya gitu ya, beda banget sama Bloxroot lah. Jauh banget, Bloxroot tuh bagus banget sih, efeknya mantap. Ini tuh kayak ya neon doang, kalian lihat tuh bajunya neon ya. Ini neon ya, skeletonnya apa sih? Susanonya neon tuh. Terus efek-efeknya juga neon ya, kayak ini Tailed Beast Bomb ini cuma neon doang tuh. Kayak neon biasa doang. Tuh, apalagi yang nih multiple Rasen Suriken cuma neon doang kan tuh. Gitu doang ya. Jadi kayak kurang gimana gitu efeknya ya. Makanya gue rada bingung gitu, kalian masih main game ini tuh rame banget, buset yang main. Jadi ya udahlah, kita coba aja lah ya. Dan semoga aja kalian suka di video kali ini ya, kita cuma ngelawan-ngelawan bos. Karena Eto tuh showcase cuma 2, teman-teman. Cuma 2 skill gitu kan. Oke, kita mulai teman-teman. Tailed Beast Bomb. Oh, sakit sih. Buset. Kita shard teman-teman, shards. Oke, shard. Oke. Kita langsung slam. Boom. Mantap. Tailed Beast Bomb lagi. Lemakan ini. Jauh ya Tailed Beast Bomb ya. Rasen Suriken. Begitu ngelek-ngelek lagi nih. Aduh, lihat ping gua teman-teman. 1000. Wah, gua mau mati dong. Sabar dulu deh. Gua regen dulu ya. Darah gua mau mati nih. Kita regen dulu. Kita pakai Tailed Beast Bomb ya, teman-teman. Wah, makan ini. Boom. Rasen Suriken lagi, teman-teman. Kalau Longjin Churiki kayak gini tuh cuman spam-spam ini doang sih, spam-spam cakra ya. Tuh. Tailed Beast Bomb. Boom. Sebenernya gue punya Yami-Yami, harusnya bisa dipakai. Kita share dulu, share. Wah, kena. Gila, sakit amat. Oke. Tailed Beast Bomb. Makan ini. Boom. Rasen Suriken. Wah, mati gue. Mampus, gawat, gue mati. Gue harus jarak jauh, teman-teman. By the way, buah iblis paling OP di sini tuh kalau buat ngelajin Churiki bom-bom setahu gue ya. Karena jaraknya jauh banget cuy. Ini sih nggak bisa jarak jauh, kecuali kalian pakai Yami ya. Yami bisa sih. Ada skill C-nya kalau nggak salah, bisa jarak jauh ya. Oke, kita sekali lagi. Tail bomb, makan ini. Langsung aja Rasen Suriken. Kita spam-spam gini aja teman-teman. Oh, dia nge-stuck. Dia nge-stuck saatnya kita nge-charge. Oh, dia jadi nge-stuck dong. Tadi nge-stuck kayaknya. Wah, oke. Nggak jadi. Semoga ya dapat. Bisa dapat. Rasen Suriken. Enggak dapat lagi. Susah banget dapatnya, buset. Langsung rusuh.
Pusat langsung rusuh. Udah cukup. Pusat rusuh banget. Wah, gak dapet lagi teman-teman ya. Gak dapet, sayang banget sih. Oke deh, kayaknya video kita sampai situ ya teman-teman ya. Jadi itu dia Eto. Skillnya cuman ya Shards sama Slam. Ini pakai gura-gura bikin ngelag banget sih. Oke gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.